Halo kawan-kawan, berjumpa lagi dengan Barois Channel. Dan ini Mio yang dari part sebelumnya kawan-kawan. Pengabdian sudah ada, bagian karburator sudah dicuci sama kawan saya. Dan kayaknya penyervisan karburator yang dibuat kawan saya kurang bagus. Hidup-hidup cuma digas mati ya. Ini hidup, setelah digas dia mati. Nah, sekali lagi kita coba. Hidup, kita gas. Setelah diservis karburator sama kawan saya, hidup motornya hidup sih, cuman digas mati. Masih kurang bagus di bagian karburator. Oke, saya akan coba servis lagi. Oke, kawan-kawan, di sini kita nampak, aduh, kameranya kabur. Di sini nampak ya, main jetnya kotor. Sampai lubang yang dalam pun tidak kelihatan, hanya kelihatan pun cuman kecil. Penyebab motornya tidak bisa gas dari main jetnya masih sumbat. Oke, masalah ada di sini. Bisa diganti atau bisa juga dibersihkan. Oke, karburator sudah siap dicuci. Dan main jetnya sudah bolong. Bolongnya sudah besar. Oke, karburator siap kita pasang. Oke kawan-kawan, karburator sudah selesai saya pasang. Sekarang kita akan coba hidupin motornya. Gimana reaksinya? Hidup, kita coba gas. Thank you.
Ini kawan-kawan motornya sudah hidup. Jadi ini motor sudah lama tidak hidup katanya. Jadi seperti itulah cara menghidupkan motor ya kawan-kawan. Langkah pertama, bagi yang mekanik pemula harus mencari pengapian ada atau tidak. Harus mengecek bagian pengapian. Jika sudah ada, baru menuju ke BBM atau bensinnya. Sudah termasuk bagian karburator. Jika karburator aman, motor tidak bisa hidup, baru menuju tekanan kompresi, apakah mesin motornya kompresinya normal atau tidak. Dan itu aja. Jika video ini bermanfaat untuk sobat semua, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video dari Baru Channel. Oke, terima kasih. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love.